udah diajak ngedate sama iya. Kenta pertama kali, terus diajak restoran mewah. Iya. Kita makan apa hari ini? Steak. Jadi makan steak. Suka nggak steak? Aku suka banget steak. Asep, berapa lama lagi? Bentar lagi sampai ini. Oh, bentar lagi. Iya. Di mana sih Kenta tempatnya? Iya, sebentar. Aduh, lagi. Udah gak sabar nih. Udah. Aku udah juga lapar banget nih. Aku udah dandan cantik loh. Tuh ini sampai. Udah sampai. Udah sampai. Kita turun nih ya. Iya. Ini sebelah kiri. Chicken steak Pak Madi. Huh? Eh katanya bentar tunggu, maaf ya, tunggu sebentar ya. Jajan gimana apa? Sih aku tadi janjian restoran mewah. Iya, kamu mesennya makan apa? Steak. Coba baca itu. Chicken steak Pak Madi. Salah enggak? Enggak salah sih. Enggak salah sih. Tapi aku yang salah. Aku bilangnya mewah. Nah, kita makannya di sini. Iya, ini. Ya, tenang aja. Ini pokoknya itu memang mewah banget ini. Ya aku udah dandan loh ini, lihat tuh aku pakai heels, pakai dress, tuh aku udah cantik banget. Aduh, maaf aku ya. Aku pikir makan di restoran. Wow, makan di restoran jadi bawa itu juga, tas ya, buat speaker. Ya, aku pesennya satu ya. Dua. Habis. Ah. Hah, kenapa masih ada banyak ininya, ayamnya? Ini pesanan orang lain. Hah? Kayaknya harus reserve tempat dulu deh. Benar. Yeah. Ken, nggak bisa sembarangan. Berterima kasih lah sama Jeje Chan, udah dipesenin. Yeah. Oh, Jeje Chan udah pesenin? Udah. Bilang dulu dong. Iya, kalau Kenta nggak cepet nyampe kan udah habis tuh. Yuk, jadi kita makan di mana ini? Itu masuk dulu aja. Masuk dulu. Nah, Mantulers, ini adalah chicken steak Pak Madi yang viral karena punya rasa bintang 5 dengan harga kaki 5. Ayo, langsung pada tertarik kan? Hehehehe. Tapi awas kehabisan loh, karena setiap harinya chicken steak ini langsung ludes 2 jam setelah buka. Chicken steak Pak Madi ini hanya ada 2 varian, Mantulers. Chicken steak saus barbecue dan chicken steak saus black pepper. Semuanya hanya menggunakan paha ayam karena agar lebih juicy dan lembut. Chicken steak ini melewati 3 kali proses pemasakan loh. Biar bumbunya semakin meresap, matangnya pas dan tetap enak dimakan walau sudah dingin. Mantep banget kan? Lanjut yuk kita makan. Wow! Wow apaan? Meja ininya seperti kursi ya? Gak ada meja loh Kenta ini. Jadi kita makan di bangku. Ya kenapa sih kan protes mulu lu? Aku coba buka aja ya. Ya coba. 1, 2, 3. Wow. Kayak mewah ya. Iya tapi ini tampilannya steak beneran loh. Iya steak beneran. Ini ayam gede sih ini. Ini ada barbecue. Barbecue aku kayak ini black pepper black deh. Black pepper. Ini harganya cuma 25.000 katanya. Waduh, ini 25.000 begini. 25.000. Mewah banget ya. Mewah banget ya. Oke, jadi kita langsung makan aja ya. Oke. Sebelum kita makan deh, cuci tanganmu dulu. Tanganku bersihan deh, agar sehat selalu. Oke. Selamat ya. Makan. Selamat makan. Mantap banget. Lihat nih. Mantap ya, Kenta. Mantap. Selamat makan. Wow. Enak banget ini. Enak. Sosnya agak fruity. Ada fruity, manisnya ada, asam juga ada. Wow, enak banget ini. Dan dagingnya lembut banget. Melayu gimana Melayu? Aku mau cobain. Waduh, ya. Lihat nih. Ini baru pusing. Kan 24 itu apa? Antriannya, Bu. Antriannya. Oh, ada nomornya loh 24. Oh, jadi pesan dulu dapat kertas nomornya, dapat nomornya. Terus ambil lagi. Iya, kalau enggak habis. Oh. Waduh, keren ya. Ya makan ya, Bu. Iya. Aku mau cobain ya, Kenta. Enak kan? Enak loh. Coba bakunya. Bumbunya enak banget. Walaupun harganya murah, tapi rasa mewah. Ini, coba deh. Sosnya pakai kentan. Sosnya cocok juga. Buset. Oh, masuk tuh. Buset. Jadi yang benar.
ini rasanya buset banget. Iya kan? Buset ya. Enggak nyesel kan? Enggak nyesel. Enggak kayak 25.000. Dagingnya itu lembut banget ya. Iya betul. Dagingnya lembut banget, daging ayam. Bumbunya juga enak. Sayurnya rasa. Gimana sayurnya? Oh sayurnya ya, aku lupa sayurnya. Ya daging, ini takutnya kolesterol. Tapi pakai sayur, jadi kolesterolnya nol. Kata siapa? Kalau mento sayurannya ada apa? Wortel. Wortel sama mana? Ini. Buncis. Buncis. Kalau aku nih yang black pepper nih, sayurannya ada bawang bombay, ada paprika. Bumbu black pepper lah ya. Sausnya bikin sendiri loh itu. Mantep, pantesan. Ini beneran, harungannya kaki 5, tapi rasanya bintang 5. Bukan lagi, Ken. Wow, mantulas. Ini ya, ayamnya tuh juicy banget. Dan lembut sekali. Sekali gigit, langsung lumer di mulut. Wow, sos barbeque-nya juga juara. Asamnya ada, manisnya ada, gurinya ada. Mantul banget. Aku mau nambah makan terus. Kalau gini boleh kan? Nyami. Mantulers, kalau saus black peppernya ini, ayamnya sudah dipotong-potong, tapi teksturnya tetap lembut banget. Saus black peppernya ini juga pas, tidak terlalu lada, tapi meresap ke dalam ayamnya. Ditambah ada bawang bombay dan paprika, jadi ada kriuknya gitu di mulut. Pokoknya kalau dirangkum tuh rasanya mantep deh. Beneran ini rasanya mewah banget. Walaupun pinggir jalan, ini rasanya asli. Santri mah rela ya kan ya. Semua makanannya enak banget. Enaknya mantul, mantap betul.